Kalau berasa doa tak berapa nak makbul, cara dia ialah banyakkan doa untuk orang. Ini rahsia saya beritahu malam ni yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kamu untuk saudara kamu. Kamu tak kenal dia, dia bukan bos kamu, dia bukan janjikan harta untuk kamu, projek untuk kamu, tapi kamu doa dia istiqamah. Tengok muka dia, kita doa, wahai Allah, wahai Tuhan, bukalah pintu hati dia untuk main masjid. Kata Rasulullah, doa satu muslim kepada muslim yang lain tidak ditolak oleh Allah. Sebab tak ada kepentingan. Tengok orang tu susah, dia kata, ya Allah, luahkanlah rezeki dia, dia susah. Tak ada kepentingan apa. Tak ada makhluk tahu, bahkan kita berdoa di dalam hati dan diri kita seorang saja. Selain daripada doa itu tajam, doa itu sangat tajam, dimakbulkan oleh Allah insya-Allah. Selain itu, kata Rasulullah, doa dan kebaikan itu juga kembali kepada orang yang mendoakan. Sebab itu orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak mendoakan orang lain. Dia yang paling tenang, dia yang paling kaya, dia yang paling bahagia, sebab dia banyak berdoa untuk orang. Tengok orang susah, dia berdoa. Dia tengok orang bukan Islam, dia berdoa. Dia tengok orang tak tutup aurat, dia berdoa. Maka berdoa dengan Allah untuk mendapatkan husnul khatimah, iaitu hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Istiqamah, berterusan, konsisten melakukan kebaikan. Sekali-sekala jatuh, itu mesti. Kita semua manusia, termasuk saya, kita melakukan kesilapan. Kita ada kesilapan. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun, kadang kita semangat, kadang kita lemah. Tetapi mereka yang kuat pergantungan dengan Allah, kuat tawakal dengan Allah, baik sangka dengan Allah, maka lemah dan duduknya tak lama. Dia jatuh, tapi tak lama. Ramai orang serang dia, ramai orang fitnah dia, ramai orang kutuk dia. Satu-satu masa dia jatuh, sekejap je dia ambil masa kembali kepada Allah, munajat dengan Allah, sujud dan rakaat, dia bangun. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat Nabi tak mengalirkan air mata? Nabi mengalirkan air mata. Keletihan berdakwah. Apabila Nabi diusir oleh penduduk Taif, dibaling batu oleh penduduk Taif, sehingga darah mengalir daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di tapak kaki Nabi, di capal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.